Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, mudah-mudahan pada saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih senantiasa melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, keridhaannya kepada kita semua. Dan Allah SWT juga melimpahkan rezeki yang barokah kepada kita semua di dunia hingga akhirat nanti. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan video yang mengisahkan tentang sholatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, Syekh Mujahid rahmatullahi alaih telah menceritakan bahwa sholatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan cucunya yang bernama Sayyidina Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Beliau berkata, mereka ketika sholat berdiri dengan tegak, tidak bergerak. Keadaan mereka seperti batang kayu yang tertancap ke bumi. Sedangkan para ulama menulis bahwa Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu telah belajar sholat dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mempelajarinya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu seorang sahabat yang bernama Thabit radhiyallahu anhu berkata, apabila Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu mengerjakan sholat, keadaannya adalah seperti sebatang kayu yang tertancap ke bumi. Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, Sayyidatina Ummi Ruman radhiyallahu anha adalah salah satu istri Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu dan ibunda dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, ketika saya sedang mengerjakan sholat, dengan tidak sengaja kadang-kadang badan saya miring ke kiri atau ke kanan. Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat hal itu, beliau menegur saya sehingga hampir saja saya meninggalkan sholat dengan perasaan takut. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memberitahu kepada saya bahwa dia telah mendengar baginda Nabi Muhammad SAW bersabda,
Apabila seseorang berdiri dalam sholat, hendaknya menjaga badannya supaya jangan bergerak dan jangan berbuat seperti orang Yahudi. Karena berdiam dan tidak bergerak kecuali gerakan sholat termasuk kesempurnaan sholat. Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, ada seseorang menceritakan bahwa apabila Sayyidina Abdullah bin Zubair sujud dalam sholatnya, sujudnya begitu lama sehingga burung-burung dapat bertengger di atas punggungnya. Kadang-kadang beliau ruku dan sujud sepanjang malam. Ketika beliau diserang oleh musuh, akibat serangan itu tembok masjid pun runtuh, dan sebagian reruntuhannya telah mengenai lehernya. Pada saat itu beliau sedang mengerjakan sholat, tetapi beliau terus mengerjakan sholat tanpa perasaan takut sedikitpun. Pada suatu hari ketika beliau sedang mengerjakan sholat dan anaknya bernama Hasim tertidur di dekatnya, tiba-tiba seekor ular jatuh dari langit-langit rumah lalu membelit anaknya yang sedang tidur itu. Anaknya itu pun menangis ketakutan. Kemudian sisi rumah berhamburan menghampiri anaknya dan mereka akhirnya membunuh ular tersebut. Akan tetapi Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu kelihatan tetap tenang mengerjakan sholatnya. Setelah mengerjakan sholatnya, dia pun bertanya, "Apa yang kalian ributkan ketika aku sedang mengerjakan sholat tadi?" Istrinya menjawab, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencucurkan rahmatnya kepadamu. Anak ini nyaris mati, sedangkan kamu tidak menghiraukannya." Mendengar jawaban istrinya tadi, Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu menjawab, "Apa yang akan terjadi dengan sholatku kalau aku memberi perhatian terhadapnya?" Sahabat-sahabat Al-Hijrah, demikianlah kisah tentang sholatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, keluarganya termasuk cucunya yang bernama Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tonton video-video persembahan Al-Hijrah yang lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.